Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan untuk video kali ini saya akan menunjukkan sedikit tips bagaimana caranya mensintesis atau menjual, men-sell cut yang sudah disintesis ya. Misalnya kita contohkan kita mau jual ya. Kartu yang kita sintesis itu tidak bisa kita jual ataupun disintesis lagi, misalnya ini. Nah, kalaupun kita mau sintesis juga nggak bisa ya. Nah, caranya itu mudah. Kita bisa ke sini aja. Oke, kita pilih tadi Conan ya. Nah, ini dia. Ini kan udah disintesis ya, jadi nggak bisa kalau kita mau sintesis lagi. Caranya itu gampang, tinggal kita tekan lama. Kita buka gemboknya. Nah, coba kita coba. Ini kan yang belum disintesis ya. Nah, ini udah. Tuh, level 3. Oke, kita pakai. Bisa. Oke, kemudian kita jual. Apa bisa? Nah, ini dia. Oke, sudah bisa dijual juga. Oke, untuk itu tadi cara pertama ya. Untuk cara keduanya kita juga bisa di sini kita tekan lock all ya. Kalau tadi kan tekan lama, kalau sekarang kita tekan lock all. Nah, kemudian kita tekan lagi. Oke. Oh ya, bentar. Ya, kembali ke semula. Kita tekan lock all. Kita buka kuncinya, gemboknya. Kemudian tekan lagi lock all. Nah, sudah hilang. Kalau sudah begini, kita bisa sintesis atau menjualnya ya. Saya rasa cukup sekian ya. Tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalam.